Saat ini kecepatan vaksinasi COVID-19 di Jawa Barat naik dari 50 ribuan menjadi 142 ribu dosis suntik per hari. Namun untuk mengejar diselesaikannya vaksinasi pada Desember, kecepatan vaksinasi di Jabar harus mencapai 400 ribuan per hari. Gubernur Jabar Ridwan Kamil pun menyatakan untuk itu pihaknya membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Ditemui usai pemberian bansos di Terminal Leuwih Panjang, Bandung, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan saat ini sudah ada setidaknya 9 jutaan dosis vaksin COVID-19 yang disuntikan bagi masyarakat Jawa Barat. Kecepatan vaksinasi COVID-19 di Jawa Barat pun naik dari 50 ribuan pada awal tahun menjadi 142 ribu dosis per hari. Namun, jika harus menyelesaikan vaksinasi COVID-19 pada Desember 2021, kecepatan vaksinasi harus mencapai 400 ribuan per hari. Namun, kesanggupan infrastruktur di Jawa Barat hanya 60%, sehingga dibutuhkan bantuan dari pihak lain. Tapi tetap tidak cukup kalau mengejar Desember. Kalau Desember Jawa Barat harus berhasil sesuai target, maka vaksinasi harus 400 ribuan. Nah, apa poinnya? Kesanggupan infrastruktur Jawa Barat hanya 60%. Ridwan Kamil pun meminta masyarakat selalu waspada karena sudah ada varian COVID-19 lainnya. Dirinya berharap masyarakat tidak kendor menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Budi Hartati, Bandung TV.